Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mediti yang saya cintai dimanapun berada. Kali ini saya ingin membahas apakah boleh digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama? Boleh. Sudah berapa lama? Bapak Ibu minum teh sudah berapa lama? Saya sudah mulai kecil. Apakah ada gangguan hati pada pada diri saya? Enggak ada. Tidak ada gangguan hati apapun pada diri saya. Padahal saya minum teh itu sejak kecil. Ya. Berapa tahun itu kalau dihitung? Mungkin sudah 50 tahun atau 60 tahun saya minum teh terus ya. Apakah itu jadi gangguan hati? Hepar saya bagus, SGOT, SGPT bagus, semuanya nggak ada masalah. Ya, seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang suatu ilmu itu dipahami secara sepotong-sepotong, ya. Ini yang agak berbahaya mengambil kesimpulannya, ya. Jadi ini saya sampaikan pada panjenengan semua bahwa mediti itu tidak mengganggu hati, tetapi justru malah melindungi hati, ya, menjadi yang namanya hepatoprotektif. Memang kalau kadar sangat tinggi sekali dan dia berada dalam keadaan tunggal, itu ada yang mengatakan bahwa ini akan mengganggu fungsi hati. Benar, kalau dalam jumlah yang tinggi, kadar yang tinggi, kemudian dia berada dalam keadaan tunggal. Disebutkan oleh panel pakar dari Eropa itu, EFSA, bahwa kalau dia bercampur dengan ekstrak itu, ekstrak tehnya itu bukan epigallocatechin galat yang tunggal, maka toksisitas dari epigallocatechin galat itu akan dihilangkan. Bahkan pada kadar tinggi pun dia tidak menyebabkan gangguan pada hati. Ya, itulah yang saya baca seperti itu. Ya, saya bisa juga dikoreksi, silakan baca. Kita sama-sama membaca kan begitu ya. Sehingga tidak salah di dalam mengartikan suatu artikel. Ini saja pesan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan sampai nanti kalau kita, waduh saya kanker hati, Prof apakah saya boleh, nggak boleh minum mediti nih saya karena saya kanker hati. Loh kanker hati silakan malah harus diberi mediti ini agar bisa melindungi dari hatinya itu sendiri. Begitu saya kira. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.